man yatika bimal thumma yati akhar liyakhudha minka sadaqah bi ayyi ma tafrah. Jika datang kepadamu dua orang, yang pertama memberikan kamu uang, yang selanjutnya meminta kepadamu sedekah. Faqala al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala, "Idza anta tafrah biman ya'tika bimalin fa anta min ahli dunya. Wa idza anta tafrah man ya'tika ya'khudhu malaka lis-sadaqah fa anta min ahli al-akhirah. Fa anta min ahli al-akhirah." Fabaqar rajul subhanallah. Nah, inilah yang menjadi saksi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan menjadi saksi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma indakum yanfad wa ma indallahi bak. Ma indakum yanfad wa ma indallahi bak. Apa yang ada pada sisi kalian nanti akan hancur lebur dan akan menjadi rebutan yang bisa menjadi bahan pertikaian di antara manusia. Akan tetapi yang engkau dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan menjadi penolong kita di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kami dari Yayasan Hasbiyallah di Bani Gaim ingin membebaskan tanah. Yang pertama sudah banyak peminat daripada masyarakat sekitar kepada Al-Quran, dan kami apa daya tidak ada yang dapat kami lakukan untuk menerima seluruh santri yang ingin mendaftarkan. Akan tetapi karena keterbatasan kami, yang pertama tempat dan sebagainya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan penolongnya, dan mungkin penolong tersebut ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kami hanya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian banyak-banyak ribuan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak nanti menjadi seorang yang hafiz dan hafizah, menjaga kampung kita. Kenapa? Kawan saya pernah berkata, Ustaz Arif Al-Hafidh, beliau berkata, jikalau kampung ini ingin makmur, maka kalau masih ada pengajian yang masih didengar lantunan ayat suci Al-Quran, ketahuilah bahwasannya kampung tersebut adalah kampung yang makmur. Akan tetapi kebalikannya, jikalau kampung tersebut tidak pernah didapatkan tempat belajar Al-Quran, tidak lagi didengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari lidah anak-anak dan para pemuda, ketahuilah bahwasannya kampung tersebut adalah kampung mayit, kampung yang tidak dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung yang diturunkan berkah ada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat Seandainya satu kampung ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dari Allah. Laisa barakatun walakin barakat. Akan tetapi keberkahan yang berlimpah yang Allah berikan kepada kampung kita. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di rumahnya mendapatkan keberkahan. Kenapa? Masih ada daripada anak-anak kita, masih ada cucu-cucu kita yang dapat memberikan keberkahan rumah kita disebabkan lantunan ayat suci Al-Quran. Maka bagi nanti bapak-bapak yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala untuk pembebasan tanah, kami sudah menulis nomor rekening kami, ya, nomor rekening yayasan. Mudah-mudahan dapat terrealisasi. Memang walaupun kita tidak ada tempat, tapi tetap berjalan. Walaupun belum selesai, kita tetap berjalan masalah ta'lim Al-Quran. Dan mudah-mudahan Alhamdulillah terus berkembang. Dan di Darul Falah pun kita buka, Alhamdulillah ada 140, itu pun juga waiting list. Di sini pun sudah banyak waiting list yang lain. Ya, sudah banyak waiting list. Jadi kita bukan yang gak mau nerima anak-anak bapak. Ustaz satu saja Ustaz, anak saya. Yang lain bilang Ustaz satu saja saat anak saya. Yang lain bilang Ustaz satu saja. Kalau satu bisa 10 orang. Ustaz, ya, kita kadang-kadang saudara kita gak enak juga. Ya, mudah-mudahan ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan terus berkembang.
Tadinya acara ini di depan rumah, karena sudah tidak cukup, ternyata di sini pun tidak cukup, Pak. Ya, di sini pun tidak cukup. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa, ya mungkin di hotel ada lokasi berikan rezeki. Kemarin kita acara wis ada karantina, alhamdulillah kita dipinjamkan tempat oleh Yayasan An-Najah. Kami ucapkan terima kasih pada Yayasan An-Najah. Alhamdulillah di sana kita mengadakan karantina selama 3 hari. Ya, dari wisudawan-wisudawati dari Darul Falah dan Darul Hasbi kita gabungkan bersama. Alhamdulillah kita mengadakan di sana 3 hari. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak tahu tiap tahunnya berubah, Pak. Tapi alhamdulillah tiap tahunnya kita mendapatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para tangan-tanganmu muhsinin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut, mudah-mudahan berkembang, mudah-mudahan terus bertambah daripada hafalan-hafalan anak-anak. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kita ini mengaji dalam seminggu cuma 3 kali. Ya. Dalam 3 kali ini, ya mungkin di rumahnya, di pesantrennya lancar. Ketika hilang 4 hari di rumah, hilang lagi hafalannya. Maka bukan hanya kita saja yang daripada guru-guru, terima kasih pada guru-guru yang telah membimbing dan kepada ibu-ibu sekalian. Maka alhamdulillah sekarang sudah ada ibu-ibu 34 orang yang kita wisuda daripada ibu-ibu. Nanti kalau anaknya bertanya bisa ngajarin. Nanti ibu anaknya, "Ma, ini bacanya apa?" Tanya aja nama ayah. Padahal ibunya enggak bisa baca. Dia suruh aja biar enggak malu sama anaknya. "Mau ngaji sama ayah, coba tanya sama ayah." Ayahnya pun begitu. "Mama, nenek." Ya, maka alhamdulillah al ummadrasah. Kalau seorang ibu adalah seorang jamiah, universitas. Kalau ibunya baik, terkadang maaf ya, ibunya gelar S3 sampai doktor, tetap aja yang membina dan mendidik anak-anak mereka bukanlah ibu mereka, akan tetapi pembantu rumah tangga mereka. Maka sangat rugi sekali punya gelar doktor, profesor, tapi anak-anaknya dididik oleh anak-anak SD dan dia sendiri mendidik anak orang lain dengan gelar profesor doktor dia. Maka mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini jangan bosan-bosan mengaji, terus mengaji, dan bapak-bapaknya juga demikian. Bapak-bapaknya juga demikian, alhamdulillah bapak-bapak juga ada. Tapi kami ustaz ibu-ibu aja kita malu untuk wisuda. Bukan yang enggak ada, bapak-bapak ada pengajian juga, tapi memang ya mungkin beda sama ibu-ibu. Ibu-ibunya semangat alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan terus berkembang daripada ibu-ibu sekalian, tapi memang keterbatasan kami. Yang utama waktu dan tempat yang berbenturan. Kalau ingin mengadakan beberapa taklim, tempatnya enggak cukup. Kadang-kadang di rumah sudah kita ngadakan, di rumah Bang Soleh ngaji, di rumah Bang Nurul ngaji, di rumahnya Koidah ngaji, di rumah kakak-kakak saya diisi pengajian semua. Bapak yang tadi baru 70, baru sebagian kecil. Dan masih banyak lagi anak-anak yang belum diwisuda yang mengaji sama kita. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membuka hati bapak-bapak sekalian. Ya sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang. Maka bukanlah kita, tapi mudah-mudahan. Maka kalau orang-orang soleh datang sama orang yang minta sedekah, apa kata orang soleh? "Alhamdulillah kepada orang tersebut yang telah mengantarkan harta saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Bukan yang dia yang justru sumbangan lagi, ini lagi. Justru dia harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang tersebut. Kenapa? Karena dialah yang membawa harta-harta kita, yang membawa semua yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang kita simpan di dompet, apa di bank-bank dan sebagainya. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Terakhir, kami ucapkan ribuan terima kasih pertama kepada ayahanda dan kepada kakanda Ustaz Haji Denudin, Bapak Haji Hasbi yang telah membimbing kami dari awal berdirinya yayasan ini. Memang motivasi dari mereka semuanya. Mudah-mudahan terus berlanjut. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan kami ucapkan kepada saudara-saudara dan para guru-guru yang telah membantu untuk berjalannya. Kalau saya sendiri ngajar kayaknya udah kewalahan. Alhamdulillah kita mengkaderisasi daripada guru-guru. Semua guru-guru adalah hasil kita semuanya. Tidak ada yang kita ambil dari luar, tapi semuanya adalah hasil kita. Yang mengajar adalah guru-guru yang kita ajar. Training for trainer. Kita belajar dan mereka nanti akan mengajar. Ibu-ibu yang di depan nanti yang diwisuda juga nanti akan bantu kita mengajar. Itulah
Kita tidak usah lagi cari-cari orang-orang di kampung-kampung lain. Kita sudah memiliki stok di kampung kita sendiri. Jangan sampai nanti kita punya masjid, imamnya kita stok dari luar. Kita stok dari PT IKI. Kenapa kampung kita tidak menyetok itu? Maka inilah tugas kita semua. Bukan tugas saya, bukan tugas orang tua saya, tapi tugas kita semuanya. Mari sama-sama kita bangun kampung kita ini menjadi kampung Quran, kampung yang dimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala digantungkan. Terakhir kami ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menghadiri acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebajikan. Hadirallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.